Rene iki arep ngejak Mas Aris ben luweh dekat dengan tinggi. Mak, di sini kok ora, Mak? Tak izini tapi kok jawabane dikeki lho ya. Oh, engko jawaban dikeki. Mas itu ada sing kono jawabane piye nek iya ya iya dadi ora kono ora dadi melang-meling pikiran. Oke, Mak. Kalau udah mati ya ora ngenteni Pak Budi Bututi rong teko. Saya berangkat yuk, Mak. Anuku suwe, delok. Palaku suwe Bu ngenteni daster murung teka kita langsung jalan. Nggih, Pon, Mak, aku berangkat dulu nggih. Lho, aku nek wis nemokno ngene iki koyo nganu ora iso arek kudu bumi barang. Ayo, pemirsa, kita mau on the way. Wis, wis, menarik. Ayo. Motor ini. Ayo, Mas. Gimana perasaan Anda hari ini? Antara kejutan, kata-kata hari ini. Nak weng rasane aku jeneng ngarepku. Salahne aku, salah tak busuk. Kowe nang rasane aku jeneng guriku. Sampai aku krungu weng rasane aku ning guriku. Amoh. Ring. Kata-kata hari ini, Mak. Alah wis pol kenceng aku. Kata-kata hari ini ora iso ngalami. Awak kulo rek kabeh, Mas. Oke pemirsa, ini sudah ada di salah satu warung makan, Warung Aisyah. Tepatnya ada di Jalan Pahlawan pemirsa. Ini Jalan Pahlawan, kalau Kota Cepu pasti tahulah Masjid Jami lah, itu pas depannya Masjid Jami. Jadi di depan Masjid Jami itu ono dua arah, itu yang ambil yang arah kiri. Wes pokoknya ada di situ warung makan Aisyah. Menunya macam-macam banget pemirsa nih gini. Harganya terjangkau, rasanya wes dijamin enak banget. Makanya iki Mas Aris karo Pinky tak jek rene. Nggone enak, lesehan, santai ngono kuwi. Iki meskipun di pedagang kaki 5 tapi rasanya bintang 5 wes toh. Ngeri pokoknya rasanya nih gini. Ayo sekarang kita masuk. Ini sudah bersama dengan ownernya. Owner yo kokine yo wis pokoke sing duwe saham terbesar. Suami istri ya, Mbak ya. Menunya macam-macam di sini. Ada kue tiao. Ini masih apa nggih? Mas Ayi. Mas Ayi namanya. Mas Ayi. Kali Mbak Sinten? Mbak Ais. Oh, nama Aisyah itu nama dari mbaknya. Oh, Allah. Baru tahu. Tahu nutup video itu. Teng mereka sadian mulai jam pinten Mas? Mulai habis sholat maghrib. Oh, habis maghrib sampai habis. Menunya banyak ya Mas di sini ya Mas ya. Tapi yang paling diminati warga Cepu apa Mas?
di sini? Tempe penyet. Tempe penyet. Enak loh nih kene. Pokoknya langganan yang pokoknya merata ya. Macam-macam. Ini kalau bisa lihat ini. Sen masak masak dhewe, Mbak. Jenengan ge masak sate Mbak tapi kok ngulek mawon. Mbak Ais, ini namanya Mbak Aisyah pemirsa. Ini istrinya dari Mas Ayi. Podo aane jodoh. Tukang ngulek ya, Mbak. Tukang ngulek. Pun gak ada putra, Mbak, belum. Oh, belum. Jangane mawon. Nggih, sami-sami mendoakan nggih, Mbak, nggih, Mas, mungkin-mungkin nanti paringi momongan sing soleh-soleha. Kula nggih ngoten, Mbak, pengen nggih gadah nggih. Semoga-moga padha-padha bareng nggih, Mbak, kok. Amin. Ngisi siji isi unggul. Betul sekali. Niki mawon pun pesen nggih kula. Satunya kue tiaw, satunya capjay, terus lele kali ayam. Minumnya es teh 3, es jeruk 1, teh hangat 1. Oke, kita lesehan di sana. Oke, untuk masyarakat Cepu dan sekitarnya jangan lupa untuk mampir di warung Aisyah, tepatnya di Jalan Pahlawan. Pokoknya seberangnya Masjid Jami. Dijamin mantul, harganya murah meskipun kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Wes pokoknya tidak perlu diragukan lagi. Mantul. Oke. Sekiranya awak debat nyamuk lah yuk Pak Teo yuk. Awak diwitong duwe bayangan. Aku buat nyamuk lah gini-gini. Mas demi adik-adikku ini loh pemirsa. Adik ini, adik temu gede. Adik temu gede. Adik terus ini kok bakal doakan ya pemirsa ya. Amin. Amin. Ini apa? Pengen nempak kopi. Pengen nempak kopi. Masa gue jongot dong Mas. Lebih. Bukar berdua loh Mas. Bisana ndelok kok cilik lagi langsung gede. Bu, tapi meskipun ngono kan gak apa-apa awake dhewe ning ngarep liyane ning mburi. Oke. Sing otong otong. Ternak karo sopir. Oh lah ya, ya wes pokoknya didoakan saja yang terbaik. Nek terakhir jodoh gak akan kemana ya. Iya ngono rapi. Date pertama kali Mas Aris Manise dan juga Pinky. Jangan lupa ditonton ya kontennya dari Mas Aris Manise dan juga Pinky Lorenza. Lorenza. Oh, Lorenza. Jenenge memang Pinky Lorenza. Tak kira Loris ya. Aku ngakrak promono Loris ya. Lorenza. Loris ya sabun. Pinky Lorenza. Ya, betul Pinky Lorenza. Iya pemirsa, aku kan bikinane duwe janji yo karo Mbak Irna. Karo Mbak Maruko, karo Mbak Linda, Mbak Suto, aku akan nek Mas Aris ngucapku, aku akan ngasih lipstick karo nan wedhus Mas yo. Iki ku aku nitip yo Mas yo. Oke, siap, Mbak. Nitip pastikan nah, sih. Iki lipstike aku satu-satu yo. Mbak Irna, aku kan milih ayo, Mbak Irna tapi kok milih sih? Nomor papat. Tapi iki sing wis kemasan apik Mas, ora sing karungan. Ora karungan. Oke, ora karungan. Warung bojone warga Manis iki. Entuk ngene iki ya, sikok. Sesuk nek pas aku dolan rono neh, aku sing urung tok wedak tak kerja. Yo, jek entuk neh. Wah, sesuk iki bakal seru neng kontenku mbak takon. Wedean dewi-dewi iki lho. Oke, kok celak-celake yo sesuknya menyusul yo aku tak pas rono okay, ya Mas yo. Kok tak ajari celakan. Oh iya sih kok. Sik Mbak sing pengen ngono. Ajari celakan ya siap Mbak. Kan sesukan aku sing ke sekolah. Oh lha aku sekolah ibu sekolah sing kok iso dolek rono. Siap. Oke. Celakan Mbak yo nang rono. Wes, saiki tak tutup semene wae karo menantikan menunya datang pemirsa nggih. Wes kali lagi aku mau doanya nggih, muga-muga wis kabeh iki adik-adikku iso dadi adik tenan. Amin. Amin para pinggi. Amin. Amin. Amin.
Berkatnya kawan-kawan isi amin kurang minggi amin. Dan juga untuk semua Badan Batik Online dimanapun Anda berada, mugo-mugo selalu diberikan kesehatan, lancar oleh golek rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari kami semua yang ada di sini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.